Besok kembali. Ekonomi Malaysia Diunjur Berkembang pada kadar 4 hingga 4.5% tahun ini. Gabenor Bank Negara Malaysia Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz berkata permintaan dalam negeri akan terus menjadi pemacu utama pertumbuhan, disokong terutamanya oleh perbelanjaan sektor swasta. Jelas beliau, lanskap ekonomi dan kewangan antarabangsa yang cabar dijangka menjadi faktor utama yang akan mempengaruhi prospek ekonomi negara tahun ini. We recognize that there are downside risks to growth arising from a more moderate growth in the major economies, further weakness in the commodity and energy prices, and further expenditure adjustments by households. These remain the risks that our economy face. In the prevailing environment, Malaysia, however, has strong macroeconomic fundamentals, and earlier structural adjustments and reform provide the nation with resilience in managing these risks. Beliau membentangkan laporan tahunan 2015 Bank Negara. Penggunaan swasta dijangka tumbuh pada kadar di bawah purata jangka panjang. Sebahagian besarnya mencerminkan penyelarasan isu rumah yang berterusan terhadap persekitaran harga lebih tinggi. Bagaimanapun, kesan daripada penurunan itu akan diimbangi oleh pertumbuhan berterusan dalam pendapatan dan guna tenaga. Selain beberapa sokongan daripada langkah-langkah kerajaan yang menyasarkan peningkatan pendapatan boleh guna isi rumah, komitmen kerajaan terhadap perbelanjaan sektor awam juga dijangka menjadi lebih sederhana tetapi akan terus menyokong pertumbuhan keseluruhan. Pelaburan awam diunjurkan kembali pulih untuk mencatatkan pertumbuhan positif, mencerminkan perbelanjaan yang lebih tinggi oleh kerajaan persekutuan untuk aset tetap dan pelaksanaan berterusan infrastruktur utama oleh perusahaan awam. Sektor luaran dijangka kekal berdaya tahan tahun ini walaupun harga komoditi lemah. Prestasi ekspor negara dijangka kekal positif sejajar dengan peningkatan permintaan luar negeri yang sederhana. Sementara itu, inflasi secara keseluruhan diunjurkan meningkat antara 2.5 dan 3.5% tahun ini berbanding 2.1% tahun lalu. Ini disebabkan oleh kenaikan harga beberapa barangan harga ditakbir dan kadar pertukaran ringgit yang lemah. Bagaimanapun, kesan daripada faktor kos ini terhadap inflasi akan diimbangi oleh harga tenaga dan komoditi global yang rendah.